Baik, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya bagi kami untuk bisa memberikan laporan perkembangan terkait dengan seleksi guru ASN P3K. Ini gambaran tentang apa yang ingin kami lakukan di tahun 2022 ini. Tentunya ini harus memerlukan kesepakatan kita di Panselnas untuk melihat bahwa refleksi dari 2021, bagaimana kita mengupayakan sebuah mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 yang lebih baik lagi. Nah, tentunya perlu aturan untuk memayungi ini, mungkin nanti dari Pak Deputi, Pak Alex akan lebih bisa mengelaborasi. Tentunya ada beberapa hal di sini. Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Yang kedua, kita ingin mendorong, dan ini kunci sekali, memperbesar kuota formasi. Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASN P3K kita. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi, yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya kemungkinan guru-guru honorer kita untuk menjadi ASN P3K, karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorer itu sendiri. Lalu mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut, juga poin ketiga, refleksi dari tahun lalu, untuk mencegah sebisa mungkin bagaimana guru-guru yang di sekolah induk itu tidak lagi tergeser gitu ya. Ini kita hindari semaksimal mungkin. Jadi ini hal yang menjadi poin juga dalam pertimbangan kita dalam aturan yang nantinya akan disempurnakan. Dan tentunya semangatnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Ini adalah rekap dari data hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021, di mana hampir 300.000, 293.000 lebih, maaf, yang telah lulus seleksi, dan kalau kita lihat dari total angka formasi yang diajukan itu sudah mengisi 58 formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021. Angka 506.252 formasi yang diajukan ini, sebagai catatan, ini merupakan, kalau kita lihat sebenarnya yang formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya 1.002.616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021, tahap 1 dan tahap 2, berhasil mendapatkan 293.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 312.392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini, 117.000 lebih ini, banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak lamar sama sekali, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya, terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi.
Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya, guru-guru yang baik yang sudah lulus dan dapat formasi, dan yang lulus tapi belum dapat formasi, itu ada 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil dari ujian seleksi melewati nilai ambang batas. Artinya jumlahnya hampir mendekati total formasi yang diajukan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya, dari segi kemampuan guru-guru kita untuk bisa lulus dari nilai ambang batas. Tapi memang kuncinya di sini tentunya adalah formasi yang tersedia. Dan masih ada 437.823 guru yang belum lulus. Ini dari total guru yang melamar itu 925.000. Tapi 437.000 guru ini, ada 116 guru yang pelamar yang sama sekali belum pernah mengikuti ujian. Itu juga catatan di angka 437.000 ini. Jadi kira-kira ini gambaran besarnya hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu. Ibu pimpinan dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati, mungkin sekian dulu dari saya, akan dilengkapi oleh nanti dari KL yang lain. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.